warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi kerana memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian sama dalam berbahas tentang Kementerian mengenai wanita ini. Saya terus merujuk kepada butiran 07-08-00 Sosioekonomi Keluarga Miskin dipotong RM50,257,07-09-00 Sosioekonomi OKU dipotong sebanyak RM5,861,600 dan 07-10-00 Sosioekonomi Warga Emas dipotong sebanyak RM4,757,700. Dalam suasana ekonomi yang menekan rakyat pada hari ini, saya rasa sangat tidak nasabah dan tidak wajar peruntukan untuk kementerian ini dipotong. Saya juga bersama dengan rakan-rakan yang lain, sepatutnya Kementerian Mengenai Wanita ini perlu mendapat bajet yang selesa untuk terus memastikan kebajikan rakyat itu diutamakan. So kalau kata membantah, saya membantah pemotongan ini. Kemudian butiran 04-00-00 Kebajikan Masyarakat, pihak saya juga ada meneliti borang permohonan bantuan di Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat yang terlalu complicated dan susah untuk diisi dan banyak kali dibuat salinan sehingga sukar dibaca. Saya cadangkan borang permohonan dipermudahkan dan dibuat secara online melalui kemudahan pusat internet Satu Malaysia yang ada di kampung-kampung. Tidaklah perlu kita menyusahkan orang yang sudah pun susah untuk mendapatkan bantuan di Jabat JKM daerah dengan perlu menyewa kereta dan sebagainya. Ini membebankan mereka. Tak perlu pergi ke pejabat, boleh buat isi borang secara online, kerana pergi ke pejabat JKM sekadar untuk isi borang melibatkan kos pengangkutan. Bagi mereka RM10-20 ini sudah pun satu jumlah yang besar dengan boleh dijimatkan. Kemudian saya setuju siasatan perlu diperincikan, tetapi borang permohonan adalah diringkas dan dimudahkan. Kemudian mungkin borang permohonan bantuan perlu dibuat dalam satu muka surat A4 sahaja dan perlu diperlukan matlamat asas sahaja. Kemudian adakah kerajaan butiran 07-00-00 program khusus? Saya tengok banyak program kementerian ini, kementerian lain tidak mengambil kira sama keperluan Kementerian Mengenai Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang memberi tumpuan kepada membantu golongan susah. Sebagai contoh, saya mengambil Kementerian Pertanian mengadu susah untuk mencari kawasan pertanian sebanyak 300,000 hektar bagi projek penanaman tanaman jagung untuk ternakan bagi mengurangkan kos import. Saya percaya dengan sedikit perubahan minda pihak kementerian berkaitan daripada terlalu memberi tumpuan untuk mengagih projek kepada syarikat-syarikat besar dan tanah pertanian yang luas, adalah lebih baik dibuat program khas penanaman jagung untuk tujuan projek itu tadi, dibuat oleh rakyat miskin di sekeliling rumah mereka dengan jaminan pembelian daripada pihak kerajaan. Dan ini sudah pasti isu yang berkaitan dengan kekurangan tanah pertanian untuk projek tanaman jagung bagi ternakan ini dapat kita selesaikan. Dan ia juga memberi impak yang baik kepada ekonomi semasa masyarakat yang kurang berupayaan tadi. Kemudian ada butiran 01-90-00 depos simpanan keperluan mangsa bencana dianggarkan sejumlah RM21 juta. Soalan saya, apakah ianya dibangunkan di tempat yang sesuaian bagi menguruskan mangsa dan bencana? Kerana saya merujuk kepada bencana banjir di Kelantan tahun 2014. Kebanyakan kawasan yang dilanda dengan bencana banjir ini menerima impak yang sangat teruklah, kecuali kawasan sebahagian kecil Pasir Putih tak terlibat sangat dengan banjir, dan juga kawasan Bacok, kawasan saya, boleh dikatakan pada gelombang besar-besaran yang kedua itu tak terlibat pun dengan banjir. Dan saya rasa
pemilihan kawasan ini perlu diberikan penelitian oleh pihak kementerian untuk membina depo makanan pada masa banjir ini. Dan juga saya maknanya mencadangkan kalau boleh dibacutlah paling sesuai untuk dibina depo keperluan simpanan kepada mangsa bencana ini. Saya juga ingin bertanya apakah kerugian dan hasil siasatan kebakaran pusat penyimpanan bekalan makanan MKN di Pekala Ceput. Adakah ianya tidak melibatkan peruntukan daripada Kementerian Wanita dan apakah jaminan langkah yang diambil bagi memastikan kebakaran seperti ini tidak akan berulang lagi pada masa-masa akan datang dengan dengan penyelenggaraan yang terbaik daripada pihak Kementerian. Sekian yang saya ingin tanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sila yang mat.